Lagi akaun media sosial mengaku milik Yang di-Pertuan Agong. Sekali pandang, ia tampak biasa. Namun jika diperhati, ia kelihatan meragukan. Penelitian pasukan Biar Betul mendapati akaun terbabit adalah palsu. Menggunakan gambar dan nama sama, namun ia sebenarnya tiada kena-mengena dengan Seri Paduka Baginda. Biarpun akaun hanya dicipta suka-suka, namun ia dikhuatiri boleh mengelirukan masyarakat. Dengan siri rekaan akaun palsu, perkara terbabit adalah membimbangkan. Kekhawatiran pernah disuarakan istana yang mengesan perbuatan sama sebelum ini. Pelakuan disifatkan sebagai salah guna nama payung negara. Orang ramai diingatkan tidak terpedaya. Penyamaran dan salah guna identiti merupakan jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.